Oke, teman-teman, saya baru datang nih. Apa itu dapat apa dari Alim? Hah? Dari Alim. Dari Alim, Bu. Iya. Dapat apa itu, Bu? Dugan. Oh, dugan. Iya. Dari Alim, Bu. Kenapa? Paling udang uang. Dan dia ngambil uang. Kok bisa sih? Kan pengen ini, beli ini. Ya di bawah ini. Iya ini. Biar mana kelaminnya tuh. Ayi, ada tamu Galema. Ada tamu Galema. Waduh, 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 waduh. Ini langsung aja bagi jajan, bukan nanyain. Teh, Bu, capek enggak? Gitu. Abis dari mana? Gitu. Dari mana, Teh? Dari mana? Iya, nanya dulu. Ya langsung aja. Iya, langsung. Bisa pasti dulu, Bu. Aku sedih, Ma. Ini barang sejangan. Ini kenapa sih? Ini kenapa sih? Biasa, Ma. Tadi pagi juga itu ngambil dulu. Oh, dimarahin. Tadi saya lihat video. Ambil berapa? 100 ribu. Kan itu saya nyuruh Diki buat beli perban. Si Diki naruh di situ. Ini ujuk-ujuk udah rapi pengen keluar. Terus digratak. Maning, orang kita keluar, ge. Terus digratak. Iya. Nemu. Soalnya di sini dia marah-marah. Teng batin. Ganing nang. Sehat, Ma. Alhamdulillah. Orang mah jangan kayak gitu, Yun. Kenapa sih kamu? Hei. Hei. Eh, malah menghasut. Makanya jangan suka nuduh-nuduh orang. Kamu sendiri yang ngambil punya orang, tapi kamu sendiri yang suka nuduh-nuduh orang. Siapa sih? Siapa sih? Siapa sih? Jangan berani-berani masuk kamar tadi ngambil uang. Tadi. Hei. Ke kamar Tadin katanya. Ya kamu yang ke kamar Tadin. Katanya. Jangan katanya, jangan nunjuk-nunjuk. Ini benerin. Katanya ke kamar kamu. Katanya nyuri duit kamu. Jangan nunjuk-nunjuk orang. Ya kita balik aja. Jangan ngajak-ngajak orang. Orang mah enggak mau. Kalau kamu terus di sini, kamu enggak boleh balik ke Irlandia. Sudah jahat. Telahnya bengong. Seperti Gandaro ngomong. Barang siapa meniru kau seperti setan, kok akan seperti ini jadi cewek? Kenapa kamu ngambil berani ngambil punya? Hei, dengerin. Kenapa kamu ngambil lontar aja. Punya mul? Lontar aja, lontar. Gitu. Biar tahu itu bapaknya. Kan udah diomongin, jangan suka ngambil bukan hak kamu. Satu-satu. Dengar kalau orang ngomong. Jangan pura-pura enggak dengar. Aku sayang-sayangan. Jangan pura-pura enggak ngedengar. Jangan berani-berani ngambil yang bukan punya kamu. Ngedengar enggak? Waktu hari Rabu aja itu. Iya. Iya, pas sama aja. Kamu ngambilnya pakai tangan mana? Waktu itu begini deh. Set. Potes, oh, gitu. Oh, dipotes. Berarti nih, sini. Berarti sini. Sini. Ini tangannya nih yang nyuri nih tangannya coba, nih. Coba. Eh, enak aja. Ini sekali lagi ngambil sini. Satu. Lagi, Mas. 50. Nih, 50 ayo cepetan. Bok lagi. Heeh. Kamu ya. Tuh kalau diomongin nantang. Bapaknya ini aku sih. Bapaknya puterin, ini. Iya. Jangan pernah ngambil-ngambil yang bukan punya kamu. Jangan minta makan lagi ke ya. Kalau enggak nurut mamamu mana tadi? Oh tuh, mamamu tuh ya. Salah kok kalau salah makan tahi. Kalau salah ngomong tidak ya. Karena bahasanya bahasa tahi. Ya. Jangan pernah lagi, awas ya. Jangan pernah lagi ngambil uang orang-orang. Jangan pernah lagi ngambil yang bukan hak kamu. Ngedengar? Jangan pura-pura ngedengar, tipu cakap kuping nih. Dengerin orang ngomong. Dengerin. Mau ngerapak-repek. Krepek. Mau ngerapak. Gerapak lu. Hah? Gerapak deh. Bener ini. Kalau salah. Gerapak berarti kamu bukan demokrat. Repek. Apa kawan, ha? Apa kok? Apa? Iya, Pak. Dari mana asal kamu? Kamu dari mana saya? Ide. Iya, benar.
aku aja di ini tadi kejatuhan pak. Gani nyuri duit kawan. Gani kan nyuri kita nyuri kalau kemacet panti kawan. Ya Allah, ini bapakku kesini ya. Mama. Dengerin. Jangan pernah lagi berani-berani ngambil uang. Ini keroyok lagi deh. Bukan dikeroyok, kamu yang salah. Ini keroyok warga Serang nih, aku nih. Warga Serang. Kita gercak aja. Kita kalau diajakin aja. Ngomong tuh. Pembuat kamu sih kita gercak kepala. Kalau nggak mau dengar, seperti agama Katolik katakan. Dengerin saya ngomong. Siapa cinta Tuhan Yesus, berarti dia sendiri. Jangan pura-pura nggak denger sih. Enggak. Ngoceh aja. Kamu tadi ngomong enggak ngaji kok enggak apa-apa. Itu kan aku enggak ngaji lagi menstruasi. Diajak ngomongnya ngelantur sengaja teman-teman. Kalau dinasehatin pura-pura enggak dengar. Tapi kalau lagi nyambung, dia nyambung. Tapi kalau lagi salah dinasehatin pura-pura enggak dengar. Kemarin dibilangin, dia soalnya balanya mirip aku. Dia kalau dibilangin kayak gini. Kalau kamu pengen makan itu, jangan mencuri. Benar mamaku. Orang suka nuduh-nuduh orang, tapi diri sendiri yang mencuri. Kamu dasar kamu doyan makan tai. Tuanya juga makan tai lah. Benar tuh. Lah teman-teman, yang namanya nungguin Yunita. Main tempel Yunita kalau diomongin ya kayak seperti gini seperti sari ngomong susah nggak ada habisnya pura-pura nggak nyambung ngomongnya. Tapi kalau lagi diajak ngomong bener-bener lagi ini mah nyambung seperti adatnya aja kamu seperti adatnya aja ini jelek adatnya bekas tai aja dimakan kok bungkus pakai daun tuh tai kau tuh baru tahu tuh kue tuh mana kamu cantik coba dikasih mangga itu mah semua sama di hadapan Tuhan Yesus. Wede. Tuhan Yesus. Mau kau makan roti mau kau makan tuh banyak kayak kamu tuh makan tuh makin menjadi. Nah sini Pak, mau kue enggak? Gimana? Kita buat kepala gengsi. Kita sendiri turunnya. Ini mau enggak? Apa mungkin itu? Ini mau enggak? Juga bayar dulu. Ini mau enggak? Mau makan. Ini mau enggak? Dia mah mau. Ini mau enggak? Mau softtek. Oh, ambilin softtek mulutnya jejel sama softtek. Iya. Oh, batu ya jadi maling kundang. Mama mau ngomong si maling kundang pergi kemana? Si maling kundang harus nurut. Kalau artis aja mengatakan anak domba itu minal iman berarti makan. Artinya apa anak domba itu minal iman? Tapi untung ketahuan. Deh iya. Gini. Kita, gimana? Sarangnya mau enggak? Oh ini apa? Kayak giring-giring iya. Gitu. Masih ada apa sih? Kenapa baju? Kayak tanganku masuk ke praktik. Itu barang-barangnya dipindah ke sana semua. Iya pindah ke kamar dia. Gara-gara kemarin dimarahin mulu. Dorong gua tadi teh sama ya pas ketahuan itu anak marahin. Dia langsung pindah barang-barang dikeluarin semua dari kamarnya pindah ke sana. Kamu goyang-goyang dulu gini ya. Ya otak ngawaras itu istri goyang ter kamu. Kenapa bapaknya? Kayak jatik kok. Nanti bang tuh kerasa dingin barang kamu ya. Tadi udah dikasih kue belum? Belum. Lagi ya. Karena sistemnya kok barangnya kecil. SK belum beli. Iya. Anak-anak itu pada lalu. Ya udah nanti bikin es ya teman-teman nanti bagi gue sama bikin es. Kirain mah udah dibagi kue. Belum. Oke teman-teman karena kalau kita ngomongin kita nggak bakalan ada beres. Sekian dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Habis lagi.
Habis lagi. Ya belum. Belum dimakan udah habis. Belum dimakan udah habis. Caranya acan, guys. Cuma mau dikasih ke teleha lagi. Wapin, belek. Robloan sih. Ini mahal. Tidak.